Cakrawala pagi mengiringi tua dan rintihan. Anak negeri penuh puja akan keagungannya. Semesta alam buah karya sang pencipta di negeri ini. Sumber terang kehidupan penyegar hati yang resah. Cakrawala pagi mengiringi doa dan rintihan. Anak negeri penuh puja akan keagungannya. Semesta alam buah karya sang pencipta di negeri ini. Sumber terang kehidupan penyegar hati yang resah. Oleh kasih tanahku yang limpah penuh berkat, oh, megah pesona fajar indah, merajut kasih untuk disyukuri oleh pencinta kemuliaan, fajar kasih untuk segala ciptaannya. Pesona fajar indah, merajut kasih untuk disyukuri oleh pencinta. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, Senin 5 Desember tahun 2022, seluruh rangkaian kegiatan pagelaran Festival Sejuta Rawa Kabupaten Mapi tahun 2022 secara resmi kami nyatakan dibuka. Festival budaya Sejuta Rawa ini, saya kira ini pemikiran luar biasa dari Pak Penjabat Bupati Mapi, Pak Michael Komar, dan rakyatnya mendukung semua untuk kegiatan ini bisa berjalan. Untuk masyarakat Mapi, saya berpesan, harus semangat, harus bersatu, harus betul-betul berpikir positif untuk ke depan, begitu. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Jadi dengan festival ini akhirnya esensi private dari orang asli Papua itu akan dipamerkan, akan dikeluarkan, dan betapa besar semangat mereka untuk bisa ikut. Nah, salah satu hal yang selalu low atau rendah adalah spirit dari rakyat kita, apalagi rakyat asli orang Papua. Nah, spirit ini mudah-mudahan timbul dengan festival ini dan orang akan semangat. Tabuhan bintang di malam hari tak sanggup terbang dan mata tak paham arti kehidupan, tak paham